300. Ramai ke 300? Tak ramai. Kan? Tapi dalam 300 itu, tuan-tuan kena faham, Masjid Putera adalah masjid kerajaan. Masjid Putera duduk sebelah JPM, Jabatan Perdana Menteri. Kan? Jadi kita kena bagi kota sikit, tak banyak. 10% je, 10%. Maknanya 30 orang. Untuk siapa? Untuk VIP. Jangan marah saya, itu ketetapan. Kita nak bagi peluang pada VIP, pengarah dan ke atas. Ni set pengarah dan ke atas, pangkat pengarah dan ke atas. Mereka ni sibuk, mereka ni ada meeting, kadang-kadang lambat keluar daripada meeting hari Jumaat. Jadi kita bagi peluang pada VIP untuk penuhkan kota 70 orang. 270 orang kota ni untuk jemaah biasa. Semalam kan baru boleh merentas. Jadi saya tengok ramailah, saya rasa lah ramailah orang-orang yang keliling-keliling Putrajaya ni yang berkesempatan nak semayang ke Masjid Putera. Tapi datang dia lambat. Jadi orang yang dah dulu, masuklah dulu. Jadi sepatutnya bila kita dah tutup, dah habis kota 300 tu, 270 tu untuk orang awam tu, kita kata dah habis. Tapi ni ada 3-4 kerat, bukan 3-4 kerat, ramai juga yang degil, tak nak balik. Isu double standard sepanjang musim PKP ini sedikit sebanyak merimaskan kita, termasuklah isu potong queue di Putrajaya semalam. Saya teringat kisah seorang tabi'in bernama Atta' ibn Rabah yang pernah menegur Khalifah Sulaiman bin Malik pada musim haji. Khalifah datang dan memotong barisan untuk bertanya soalan. Kata Atta' ibn Rabah, "Tuanku datang atas urusan pemerintahan atau atas urusan ibadat peribadi?" Jawab Khalifah, "Atas urusan peribadi berkaitan dengan ibadat haji." Kata Atta', "Tuanku kena beratur hormati rakyat yang sudah beratur panjang untuk bertanyakan fatwa. Di sini dan pada hari ini tiada yang lebih besar melainkan Allah." Khalifah akur dan memohon maaf. Kata Khalifah, "Atta' benar." Lalu Khalifah berpindah ke posisi asalnya walaupun pengiring-pengiringnya kebingungan. Saudara, apabila pintu pagar masjid sudah ditutup, tiba-tiba kita yang datang lewat dapat masuk, itu menaikkan kemarahan orang. Orang ramai yang sudah beratur panjang tiba-tiba tidak dapat masuk. Kekalkan SOP, siapa datang awal, ada kekosongan, dia dapat masuk.
siapa yang datang lewat, tidak ada lagi kekosongan, dia tidak dapat masuk. First come, first serve. Pelaksanaan booking awal ataupun register awal, apa jaminan tiada manipulasi? Belajarlah daripada sikap almarhum Tuan Guru Nyai Abdul Aziz. Ketika musim pilihan raya, beratur panjang bersama rakyat lain untuk masuk ke Dewan Mengundi. Bila datang ke masjid dan surau terlewat, dia tetap solat di luar. Tidak memintas hak orang lain. Takutlah kepada Allah bila kita ambil hak orang lain.